Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas jadwal Persib Bandung versus Persita Tangerang. Resmi ditunda BRI Liga 1 Persib versus Persita Tangerang, catat jadwalnya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update berita seputar Persib Bandung kabar terbaru. Dan inilah jadwal Persib Bandung versus Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-31. Resmi ditunda, catat jadwalnya. Dan berikut jadwal Persib versus Persita. Berikut jadwal Persib versus Persita Tangerang. Rencananya akan bermain pada hari esok, ternyata ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu saja kapan waktu pertandingan resmi dibuka ya guys. Berikut klasemen sementara Persib Bandung versus Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-30, di mana Persib menempati posisi 2 klasemen dengan 55 poin, sedangkan Persita Tangerang ada di posisi 14 klasemen dengan 31 poin. Dan berikut catatan net to head antara Persib Bandung versus Persita Tangerang dalam 5 pertemuan terakhirnya, di mana Persib Bandung berhasil meraih 4 kali kemenangan, sedangkan Persita Tangerang berhasil meraih 1 kali kemenangan. Dan berikut hasil terakhir pertandingan Persib, yaitu berhadapan dengan Bhayangkara FC yang berakhir dengan skor 0-0. Tidak ada gol yang terjadi dalam pertarungan ini. Berikutnya hasil pertandingan terakhir Persita Tangerang berakhir dengan skor 4-1, kalah Persita Tangerang. Gol Dewa United dicetak oleh Fatasri, Kolovos, Egi Molona dan Osman. Sedangkan gol dari Persita Tangerang dicetak oleh Verguonzi, usia 37 tahun. Kalau menurut kalian siapa yang akan menangkan pertandingan ini guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, itu tadi line up Persib Bandung versus Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-31. Nama pemain asing diturunkan mengerikan. Dan berikut inilah line up mengerikan Persib Bandung versus Persita Tangerang. Langsung saja. Di posisi penjaga gawang masih ada Kevin Rai Mendosa, siap untuk bermain. Berikutnya ada pemain belakang yaitu Nick Wippers, asal negara Belanda, usia 31 tahun. Tinggi badan 182 cm. Berikutnya ada pemain belakang yang akan dimainkan yaitu Rezaldi Hehanusa. Tinggi badan 178 cm, usia 28 tahun. Di posisi pemain belakang masih ada nama Alberto Rodriguez, usia 31 tahun, tinggi badan 191 cm, asal negara Spanyol, siap dimainkan kembali. Masih di posisi pemain belakang, ada pemain andalan Persib Bandung, yaitu Hen Herdiana, usia 28 tahun. Siap dimainkan kembali di pekan ke-30. Berikutnya ada pemain yang ditunggu-tunggu oleh Persib Bandung, yaitu adalah Febri Haryadi, siap dimainkan. Di posisi pemain tengah selanjutnya ada pemain utama kita, yaitu ada Mark Lok, siap dimainkan. Dan di posisi pemain tengah berikutnya ada Arsan Makarin, pemain andalan Persib yang satu ini dimainkan kembali guys untuk menghadapi Bhayangkara FC. Di posisi pemain depan ada pemain andalan Persib Bandung yaitu Ciro Alves, usia 35 tahun.
Dan di posisi pemain depan ada Stefano Beltrem. Stefano Beltrem menjadi pemain andalan Persib Bandung dan siap mencetak gol-golnya kembali. Dan di posisi striker utama yaitu ada siapa dia? David da Silva, striker andalan utama Persib Bandung asal negara Brazil. Oke guys, itu tadi jadwal tunda Persib Bandung versus Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-31. Jangan lupa untuk catat jadwalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share.